Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini dua cara mengaktifkan mode laci atau driver mode di handphone Oppo A33 2020. Oke guys, kita langsung saja mulai. Di sini ada dua cara mengaktifkan mode laci ya, atau draw mode. Oke, langkah pertama kita masuk di pengaturan. Nanti contohnya seperti ini ya. Nah, ini namanya laci aplikasi atau draw mode ya. Ini dia. Caranya gampang, kita masuk di pengaturan dan teman-teman masuk di bagian layar awal, majalah layar kunci. Kemudian mode layar depannya ini teman-teman bisa pencet. Oke, teman-teman pencet mode layar depan. Dan nanti kalau muncul seperti ini, teman-teman di bawahnya ini ada kunci tata letak layar depan, ini dinonaktifkan terlebih dahulu, kemudian baru di atasnya dipencet. Nah, setelah itu teman-teman pilih di sini mode laci ya. Oke, dan ini mode standarnya seperti biasa, geser ke samping-samping seperti itu. Dan kalau mode laci dari bawah ke atas itu akan menampilkan banyak aplikasi, kita pilih mode laci seperti itu. Selanjutnya kita pilih terapkan ya. Nah, di sini tidak bisa diterapkan karena sudah saya menerapkannya. Nah, nanti hasilnya begini guys. Nah, kita geser dari bawah ke atas, nanti tampilannya seperti ini. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan launcher. Di sini saya menggunakan launcher dari Smart Launcher ya. Caranya make gimana? Kita pencet dulu. Kita masuk di pengaturan. Setelah masuk di pengaturan, kamu scroll saja ke atas dan cari manajemen aplikasi. Dan Anda pilih sekarang aplikasi bawaan ini ya. Kemudian di sini ada aplikasi layar utama, Anda pencet saja. Kemudian Anda pilih di sini Smart Launcher. Oke, nanti handphonenya akan nge-refresh kembali dan memunculkan Smart Launcher yang kita download tadi. Kemudian pilih Get Start. Kita pencet di sini setuju. Oke, ini semuanya diaktifkan dan lanjut. Izinkan terus. Kemudian pilih konfirmasi. Kemudian di sini muncul seperti ini, tinggal close saja yang paling atas. Kemudian kita cek mode lacinya atau drawer mode-nya dengan cara menggeser dari bawah ke atas seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini guys, ini sudah dikelompok-kelompokkan. Bisa geser ke kiri seperti ini ya. Nah, ini atau bisa pencet-pencet di sini. Nah, seperti ini apps draw dari Smart Launcher ya guys. Nah, untuk file Smart Launchernya bisa Anda download di Google Play Store dan Anda juga bisa cek linknya di deskripsi. Nah, untuk mengembalikannya ke mode normal gampang sekali, teman-teman tinggal masuk saja di pengaturan handphone ini ya guys. Oke, teman-teman masuk di setting di sini, kemudian pengaturan, manajemen aplikasi, kemudian aplikasi bawaan. Aplikasi layar utamanya ini ganti dengan peluncur sistem. Kalau sudah, ini sudah kembali guys. Oke, nah itu saja penjelasan saya tentang dua cara mengaktifkan mode laci atau draw mode di handphone Oppo A33 ColorOS 7.2. Share video ini kalau bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya.